Nah ini gara-gara Puji nih. Jadi Puji ini atlet yang waktu itu viral, dia mukul, terkena leher. Ini kena di aku, Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini saya jadi bintang tamu, saya dan istri saya bintang tamu di kejuaraan di Kalimantan di Palangkaraya. Dan tadinya besoknya kita ngisi acara session sharing-sharing, tapi diubah menjadi malam. Kita sampai sore jadi malam, nggak apa-apa. Pokoknya kita menghibur adik-adik dan ngikutin agendanya panitia. Nah, ketika kita datang malamnya sesi sharing-sharing, langsung kita buka pertanyaan. Ada yang ingin bertanya, terus ada yang angkat tangan dari jauh sudut sana. Ya kita suruh dekat, kita nggak tahu pakai kupluk, pas dekat ternyata Puji nih. Puji ini adalah atlet Satrate, ya atlet Jember. Atletnya anak didiknya Mas Bayu juga. Speednya bagus. Ya sempat viral karena mukul dan lawannya itu pingsan. Ya viral di TikTok. Speednya bagus, saya suka kalau dia main itu. Kalau dia nendang patching pun, kalau saya lihat eksplosif banget, bagus. Ya. Dan angkat tangan, ini Puji, katanya kamu mau bertanya apa Puji? Kata Puji, mau minta teknikan mas. Kalau di Satrate teknikan itu sparring, ya. Jadi ya wes, oke lah, nggak apa-apa sparring. Ini saya baru datang banget, ya, dan baru buka banget, nggak pemanasan, tapi nggak apa-apa, menghibur adik-adik atlet. Ya, dan posisinya hujan, jadi nggak kedengeran, berisik banget di sana, kita ngomongnya juga nggak jelas. Oke, lo tonton videonya. Tapi Thank you.
Gara-gara Puji nih. Jadi Puji ini atlet yang waktu itu viral, dia mukul, terkena leher. Ini kena di aku Puji, tapi aku gak diving ya. Sebenarnya Puji tuh atlet yang bagus, tendangannya juga cepet ya, tapi gak tahu kayak kurang rasa percaya diri. Cuman satu tadi terakhir aku jatuh, itu luar biasa loh. Dia berat badannya jauh dari aku, tapi dia bisa membanting, itu menurut aku luar biasa. Dan satu lagi namanya sparring, jangan gengsi ya. Saya nggak pernah gengsi, saya dibanting, bahkan saya bangga nih ada atlet kelas kecil bisa banting saya, itu prestasi yang luar biasa. Dan jadi sparring ini itu pertama kali banget, maksudnya gini, sesi sharing-sharing belum ada yang nanya, terus tiba-tiba ada yang angkat tangan dari jauh, kirain ada mau bertanya. Gak taunya apa, ternyata pas dia dekat, dia kan pakai kupluk, pas buka kupluknya, nah ini Puji nih. Jadi tim Esa Terati yang pernah kita bawa juga waktu bertanding di Indonesia Open ya, jadi ngajak saya sparring nggak apa-apa, saya menghibur adik-adik atlet di sini, kalaupun memang gerakan saya udah kaku ya dimaklumin aja ya, karena potensial atlet, cuman ini untuk menghibur dan nggak apa-apa sih bergerak saya. Oke lor, jadi ini seru-seruan aja. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.